Mulai Senin 1 November 2021 lalu, semua kanal FTA milik MNC Media, baik RCTI, MNC TV, JTV, dan iNews tersebut sudah bersiaran dalam format gambar 16:9 widescreen. Dilansir dari mediaformasi.com, sebelumnya perubahan tampilan layar siaran 4 TV free to air dari MNC Group ini sudah direncanakan secara bertahap sejak akhir September lalu, di mana seluruh program berita TV FTA milik MNC Group ini sudah mengubah format gambarnya menjadi 16:9 center. Direncanakan 4 TV tersebut akan bersiaran secara 16:9 pada 1 Oktober lalu, namun justru yang lebih dahulu mengawali perubahan tersebut adalah MNC News. Perubahan format gambar 16:9 widescreen tersebut berpengaruh ke seluruh platform siaran MNC Group, baik yang bersiaran melalui TV digital maupun yang masih bersiaran secara analog.